Ah, baret, eh. Ah, baret, ah. Sekarang kita lanjut aja gitu ya ke pengumuman giveaway yang keempat kalau nggak salah. Kita undi dulu. Sebelum kita lanjut ke video, kita mau nawarin dulu paketan CPT masih banyak tuh, guys. Paketan CPT masih banyak. Lolornya melimpah. Lolor boleh disilang. Tuh per CPT juga banyak. Terus apa lagi ya? Per kecilnya juga ada. Di situ. Pokoknya ready di Shopee-nya Emrangga 308. Puli-puli juga ready nih. Nih ya, puli-puli ready, ini puli kipas. Kipas. Pokoknya ada rumah lawar juga. Mana nih rumah lawarnya? Enggak ada ya, udah dibungkus nih. Udah dibungkus semua. Beat, Mio, Vario semuanya ada, NMAX, terus Jalustep. Jalustep juga ready. Tuh, tinggal ke Shopee-nya Emrangga 308 buat nanti ya. Nokan as, ini nokan as ada dikirim satu. Oh, satu. Berarti belum di dua lagi nih nokan as. Ini mangkok-mangkok ready ya. Tuh, ini juga ada nih. Mangkok-mangkok ready pokoknya. Gitulah. Tinggal ke Shopee Emrangga 308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang aku mau ke bengkel PSP lagi. Aku udah siap-siap. Jadi kemarin itu aku udah nyobain, udah nganterin motornya. Jadi bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton dulu video aku yang kemarin. Jadi nonton dulu, langsung lanjut ke sini. Karena kemarin itu motornya belum sempurna, mau dibongkar mesinnya. Jadi sekarang kita lihat dalaman mesin motor Beat Pinky aku seperti apa, kayak gitu. Ya pasti ada yang diganti sih, katanya sih kompresinya harus dikurangin, tapi nanti kita lihat aja di sana di bengkel. Oh iya, bagi kalian yang mau ikutan giveaway aku, jadi gampang cara, kalian tinggal follow aja Instagramnya aku emrangga308, terus jangan lupa subscribe dan follow TikTok aku emrangga308 juga, dan nonton video ini dari awal sampai akhir gitu. Oh ya, sebelum itu kita ke bawah dulu. Jadi motornya itu harus benar-benar proper biar enak dipakainya, dan mudah-mudahan bisa kenceng dulu. Jadi aku mau pakai motor ninja aku yang R. Jadi motor itu nggak mau aku jual, jadi terakhir kali aku mau pakai motor ninja R aku. CSS terakhir kali, karena habis maghrib motor ini mau aku jual lagi karena nggak ada sesuatu lah. Harus dipanasin dulu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bengkel PSP. Oke, jadi aku udah nyampe di bengkelnya PSP lagi. Kita lihat nih, rangkanya udah terbuka seperti ini. Stangernya diganti, Zal? Woi, udah enak lah ya? Rem-rem udah. Rangkanya seperti ini. Ini ganti. Hand grip juga udah. Tinggal gaspol. Dan mesinnya mau dibongkar. Nih, mesinnya jadi seperti ini. Kerja, bongkar aja. Tuh, kan mesinnya. Jadi ini tuh magnetnya pakai magnet Beat FI. Pakai kipas, kipasnya Beat FI juga ya. Beat FI. Throttle bodinya pakai Beat FI. Oh, ini tuh TPS, sensor TPS-nya pakai punya BRT. Nanti kita ganti velocity-nya, jangan seperti ini nih. Apaan velocity? Apaan ini?
bit karbu dijadikan injeksi. Kita lihat sehernya seperti apa. Nanti lagi dibongkar dulu. Mau di dial lagi gak, Jal? Di dial, sama si A. Kapan berarti ngedaino nih? Jumat. Jumat, jadi nanti kalau motornya udah enak apa ya? Tapi belum dipapas sehernya? Belum, oh, sehernya juga belum dipapas. Nanti sehernya juga kompresnya mau diturunin. Nanti mungkin diboret ulang. Buka! Lalu, apa lagi ya? Coba dyno. Habis dyno kita coba latihan di sirkuit Brigif kayak gitu. Sekarang mau dibongkar dulu di sini. Bahannya masih bagus lah. Cukup buat dua latihan ini. Cukup. Habisin dulu buat latihan ya. Oh, orangnya jangan pernah maki. Orangnya jangan pernah maki ini kemana terakhir? Di sirkuit. Si Dik-Dik ngomong pakai bario mah. Ti anyar tuh. Udah mau kan, kabar apa ya, Oksan? Jatuh langsung. Terus depannya lebar. Nih, throttle bodinya udah dilepas. Tuh. Reporting. Aduh. Ya, udah bongkar dulu. Ada enggak apa-apa ya, ada senteran. Senternya. Impact. Eh, nah, mati euy. P. Terus. Nah, tinggal bongkar. Guru dia tuh kasih kopi. Ya, jangan cepat-cepat. Biasa sih, standar semua tuh. Ekspresinya tadi dibuka nggak sih? Kita harus ya. Ah, ekspresinya dibuka nggak? Ada sana? Mana sana? Itu udah nggak ngebaduk nggak? Aduh. Oh. Sehernya kecil, biasa aja sih. Klep standar. Pakai BRT kalau enggak salah klepnya ini, Bang. Ya. Pakai BRT. Kita lihat sehernya dimodif atau enggak. Ini dimodif sehernya? Ya? Dibolong-bolongin gitu. Nah. Itu lah tuh lubang hawa ya? Lubang hawa. Belum dibuka. Jelas sih. Belum pernah dibuka lagi ya? Nah, nggak ngaruh merenjal. Eca buena. Nah, baret, eh. Oh, baret, ah. Sahara. Di quarternya ya tuh? Hah? Lo gua baretnya. Bayar, di lower lebih anap, kabut. Nah, ini sih baret, ah. Yo. Baret euy. Oh, quarter deui lah. Ayo diameter share berapa? Udah bentuknya. Boring cacat. Boring cacat aja. Dikit deh. Iya, tuh ya, tengah tiang. Ayo dikit. Ayo baret. Jadi sehernya ini baret,
atasnya. Dan kebetulan share-nya ini udah diameter 55 ya. 55. Jadi enggak bisa di quarter lagi, mentok ya. Mentok di 55 kalau 130 cc. Jadi si boringnya itu dilihat masih aman. Jadi nanti mau ganti share aja. Mau pakai share apa? BRT. Mau pakai BRT kalau enggak? Kotoan. Kenapa enggak itu sih Maxtron? Mixron. Jangan coba-coba ah, yang pasti aja. Itu uang. Ya kalau udah. Tapi Mixron lo bagus ya. Yang udah pasti apa? BRT. Mau ganti sama BRT. Berapaan BRT? Gope. 500. Tapi aman aja. Tapi mendingan sama ini ya. Iya, kalau ganti pakai BRT. Mendingan linternya ganti. Sayang sih. Ya kalau mak anima tuan berapa? Kenal sih aja. Tuan. Maxtron, apa sih Maxtron? Maxtron. Di si Glenn ada ya? Si Glenn ada. Tapi tanya nggak mendingan coba. Domnya bisa lebih temannya ah. Si Maxtron tuh. Ya enak, terserah dado lah punya apa. Nih, motor ini yang sering aku pakai balap di gimana ya, brake grip gitu. Cuman udah dijadiin injeksi lagi tuh. Cie, motor belum pernah aku pakai balap lagi. Ini yang 115-nya, jadi itu 130-nya yang punya aku. Cuman bawa-bawa atasannya masih enak yang si Wiro dibanding yang aku. Makanya yang sekarang mau dibongkar mesinnya, ganti sehar agar si motornya lebih konstan lagi. Si Wiro udah berapa bulan ya pernah aku pakai. Dan sekarang udah injeksi lagi sama kayak motor aku. Aduh. Jadi alhamdulillah aku udah nyampe rumah. Jadi PR-nya motor aku itu, satu, bodinya belum aku beli. Body bit butanya nanti kita buat video lagi. Terus nanti itu mau ganti sehar pakai, nanti aja lah, lihat aja part selanjutnya. Pokoknya ya tadi dibongkar, ternyata kenapa susah hidup itu motor asalnya tuh, aku tuh susah hidup motor tuh karena si klepnya itu, yang innya itu bocor. Terus si sehernya baret. Jadi aku mau ganti sehar sama enggak tahu klepnya bakal disekir lagi kayaknya. Terus habis itu kalau udah naik nanti aku videoin lagi pakai barang apa, sehernya pakai apa. Ya nanti kita lihat aja lah. Terus sekarang kita lanjut aja gitu ya ke pengumuman giveaway keempat kalau enggak salah. Kita undi dulu. Oke, jadi seperti pengen biasa dari... aku copy paste yang apa nih? Yang terakhir aku upload. Nah, terus kita salin linknya, masukkan ke comment pickers YouTube. Nah ini giveaway winner. Itu biasa, masukin dulu linknya. Aku nggak tahu ini mau giveaway ada berapa paketan. Semaunya aku aja. Ya semoga aja bisa banyak giveaway-nya. Karena aku biar bisa bagi-bagi ke kalian paketan CVT. Terus apa lagi ya? Oh nanti terakhir knalpot kita bakal adain. Ups, kok gak bisa ya? Bentar, kok gak bisa ya? 300 komen, 500 komen, 600, 700, 800 komen, 900, 1000. So, ini bisa nih. 1073 komenan. Sekarang kita start. Siapakah pemenangnya? Pemenangnya dari Aas Fiandra. Bismillah, semoga menang. IG-nya ada. Dan kita cek dulu nanti. Kita screenshot dulu, cek nanti ke
Instagram aku, apakah ada yang follow, terus subscribe sama follow TikTok aku. Jadi selamat buat Aas Fiandra. Nah, jadi bagi kalian yang belum dapat, jangan kecil hati, masih banyak giveaway dari aku. Nanti admin aku yang DM, jangan nge-DM ke aku ya, nanti admin aku yang nge-DM ke kamu. Jadi segitu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.